Assalamualaikum dan selamat malam tuan-tuan dan puan pada malam ni. Datang untuk trekking Segenap Seruannya Sedar Daulah Segenap. Kita ingat pergi yang sana. Banyak pergi yang sini. Dia pergi terus masuk rumah sana. Rumah sana yang hujung. Okey. Kita akan buka dan test pada set finder kejap. Terbaik tuan-tuan. Terima kasih untuk kejap mana trekking Segenap Seruannya Sedar Daulah. Terbaik. Terima kasih. Stay tuned. Alhamdulillah tuan-tuan, kita dah sambung dah dari set final pergi ke LMB. Betul, kalau LMB lebih guna kita guna walaupun dia ada pecah. Sekarang di sini cantik 63 kualiti 0%. Saya cuba putarkan dari arah kanan ke kiri sehingga ada dengar signal, bacaan signal. Okey. Belum dengar. Mudah kita patah balik daripada arah kiri ke kanan. Belum nampak juga. Kita buka pada skew elevation. Sekejap kita update lah. Terbaik. Terima kasih. Longgar dulu. Pada skew elevation. Terbaik. Okay tuan-tuan beban. Kita test memang tak dapat. Walaupun strain 63. Sekarang kita tukar LMB baru. Ini LMB lama. Rosak. Okay. So ni LMB baru. Kita tukar on decoder. Scan. Ok, naik. Saya nak pula apaan lah. Saya akan setting balik. Tengah dengar bunyi ya. Saya dah dengar dah. Ok. Alhamdulillah tuan-tuan, saya dah dapat tinggi dah. Kita dapat di sini 84 kualiti 73. Okey, kita akan cari dahulu. Setting dahulu untuk segala strain dan kualiti bagi asalnya sudah ada yang lebih kuat. Terima kasih. Ada yang rosak. Setting segala asalnya sudah ada dah segala dengan ganti LMB baru. LMB lama rosak. Okey. LMB lama dah. Terbaik dah. Terima kasih. Alhamdulillah tuan-tuan, strength yang dapat di sini tinggi dah. Strength 86, 85 kualiti 80. Empat skru yang bahagian zimo, elevation kita dah kunci ketak dah. Bawah saya dah kunci ketak dah. Untuk skru pada LMB skru dah kunci ketak dah. Empat bahagian pemuat skru pada atas ni dah kunci ketak. Kita boleh masuk kabel dan kita update om. Terima kasih LMB Osok. Jangan lupa tekan tombol subscribe, komen, share like tuan. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat malam. Okay, alhamdulillah tuan-tuan, kita siap dah. Setting signal seruannya sudah ada loss signal dan tukar LMB baru. Terlepas balut black tape dah kat F connector. Kunci bergetak dah sini. Kemudian kita masuk cover dia. Alright, terbaik tuan-tuan untuk elakkan air masuk. Settle untuk kerja malam ni. Terbaik, jom. Ya, kita balik dalam rumah. Terima kasih. Hati-hati ya bila naik. Bila naik atas-atas ni. Okay, selesai. Baik, tuan-tuan. Assalamualaikum dan selamat malam. Kita balik dalam rumah. Kak dia yang asal ada kan? Yang ni asal. Okey, kak asal dapat. Okey, dia nak dia nak mesin ni. Kita dah test kabel tadi. Okey. Kita dah setting PS row dan tukar pada LMB. Sekedar dah ada, kita masuk kat slot decoder. Terima kasih. Dia dah on lah decoder dengan TV. Kita check nombor smart card ni betul tak? 0154 akan dia. Betul, 0075 betul, 5409. Okey. Okey, dah buat ke skrin lah. Oh, dia tunggu dia kata anda telah masukkan kat SRO yang salah. Sila masuk kat SRO betul. Saya try reboot dulu.
Okey, terima kasih. Okay, kita direct WhatsApp tu, kita tak tunggu dah. Esok asyik okay, ojok. Pergi ke home. Kapan? Stand 80. Kualiti semakin pantai. Gunakan transponder kos 10332. Paparan. Maka screen. B1 dapat dah. B2 dapat dah. B3 ada syarat wajib dah. Kena dapat B1, B2 dan B3. Kita cuba SRO Prima. Button 1 rosak. Kejap kita tukar remote. Terima kasih. Okay. Kita dah tukar remote. Kita remote airline pula. Remote tadi problem. SRO Prima dapat. SRO WC dapat. 831 sukan apa? Kumpul 321. Astro Angel 140. Apa? TV okey apa? Ada bola manis. Saya langsung Ismail lawan Selangor. TV7 dapat, ATV dapat, TV9 dapat, kita pergi 118, GoShock dapat, TVR dapat, kawasan TV dapat. Ok, alhamdulillah tuan-tuan, selesai untuk perjalanan ni. Tracking, signal selanjutnya sudah ada, signal loss. Bahan-bahan yang digunakan dan ganti kat LMB singgit LMB baru singgit LMB lama. Sampai jumpa, jangan lupa untuk subscribe, komen, share. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.